Saudara Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, menekankan dalam pengembangan desa wisata perlu ada kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satunya lokasi wisata Mumi Aikima, Distrik Libarek Wamena, Papua Pegunungan, yang dapat dikembangkan menjadi museum. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, dalam kunjungan kerja Rakornas Afirmasi ke Wamena Papua Pegunungan, menyatakan lokasi wisata Mumi Aikima Distrik Limbarek, Wamena Provinsi Papua Pegunungan, kedepannya dapat dikembangkan menjadi museum. Wamendes mengatakan pengembangan desa wisata perlu adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka untuk membantu desa. Wamendes Paiman Raharjo menjelaskan, pengembangan tersebut dapat bermanfaat diantaranya desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan yang menjadi nilai budaya dalam salah satu akses menumbuh kembangkan kearifan lokal. Ya, saya kira perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan pengusaha, dan juga dengan pemerintah pusat. Nah, kami di Kementerian Desa itu ada desa wisata. Nah, ada program itu dalam rangka untuk membantu desa-desa. Karena kita ada namanya 18 SDGs desa, salah satunya desa tanpa kelaparan, kemudian desa tanpa kemiskinan. Nah, ini salah satu bagaimana nilai budaya ini dijadikan salah satu akses dalam menumbuh kembangkan kearifan lokal, ini bisa dianggap kearifan lokal. Wamendes Paiman Raharjo berharap kedepannya lokasi wisata Mumi Aikima Distrik Limbarek Wamena Provinsi Papua Pegunungan dapat dikembangkan menjadi museum. Dari Wamena, Tim Liputan TVRI Papua melaporkan.